Oke, jadi kali ini aku akan bermain kembali FC Jepang, FC Mobile Jepang. Makanya tadi ku kasih intro sedikit ya kan. Intro itu jogetan fenomenal di Jepang itu. Jadi gini, aku dapat informasi di Discord dan juga di kolom chat aku di YouTube. Itu ada yang bilang kalau Nexon ini lagi anniversary ke 4 tahun gitu. Jadi ada event, ada something yang sangat... Bang, login FC Nexon bang, ada sesuatu abang harus tengok. Kita akan main FC Jepang. Pokoknya yang berbau Jepang kita main gitu loh. Ey! 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 Ini fakta menarik sedikit nih ya. Sebenarnya aku juga termasuk orang yang mengagumi JKT ya. Ya ampun, orang-orang sekarang tuh pada suka JKT. Ya elah, aku udah terjun, udah nyelam terlalu dalam JKT ini mah. Awak di Gen 1 awal-awal kebentuknya JKT48. Udah ngidol. Kalian OC siapa? OC siapa gen sekarang ini? Kalau aku tuh OC dulu tuh, kalau orang kebanyakan OC-nya itu ya. Orang dulu tuh ya kalau kebanyakan di Gen 1 itu ngidolnya tuh kebanyakan ya, kebanyakan itu Melody, Nabila, Sifania, siapa lagi ya? Sarwenda. Kalian ada tahu, kalian Rena tahu enggak? Cindy Gulali tahu enggak? Atau Stella Cornelia tahu enggak? Kalian mau tahu OC aku siapa? Coba kalian share sekarang juga DK. DK. Kayaknya enggak ada deh yang ya, mungkin enggak ada yang seleranya kayak awak loh. Ini pasti ada yang komentar nih. Ini channel apa sebenarnya nih? Kadang ngomongin bola, kadang curhat, kadang ngomongin AdSense. Channel curhat berkedok bola doang ini. Nutupin doang ini bola ini sebenarnya. Asli. Ya, ini ngomong-ngomong Jepang ya. Ngomong-ngomong Jepang lagi ya. Dulu aku jujur memang suka kali gitu sama Jepangan gitu. Sampai aku punya komunitas Jepang juga dulu di Aceh. Dulu, aduh. Wah, ada bener tuh. Tak masih ada aku baju atau enggak gitu. Baju aku tuh dulu no game no life. Wah. No game no life. Itu anime itu. Itu keren kali anime, harus wajib nonton kalian tuh. Nah, itulah kenapa aku yang di Jepangan kayak gini seneng gitu loh. Ya kan? FC Nexon ini kalau ada yang baru-baru aku gas ya kan. Kita gas, kita tengok. Ini ada yang baru nih. Ini aja ya, depannya aja udah begini gitu. Kita lihat tuh. Ada apa nih? Di FC Nexon. Woo! Tengok ya. Oke, udah lama login nih. Oke, FC tuh Precision kawan-kawan, Precision. Tuh, ada 4 tahun anniversary. 4 tahun anniversary FC Nexon. Karena kan yang sama globalnya itu dia beda publisher kawan-kawan. Kalau ini Nexon yang publishernya, kalau di global EA ya kayaknya. Tapi punya game ini. Ya pokoknya gitulah. Intinya beda. Nih apa nih? Sebentar dulu bang. Top up ayah kalian. Wayan Putra. Ya boleh deh top up. Boleh deh. Boleh. Sekarang gitu. Ini kadang kalau nge-recordnya kayak gini nih. Ya. Ini mau top up 6K FC Point. Petuin ya kalian. Kerjaan. Ini udah ke-record belum? Dah. Ya, kita masuk nih. Mari kita tengok ya kan. Aduh. Mana gas. Ini aku kayaknya uploadnya hari ini juga ya. Ini hari Minggu aku uploadnya, mungkin agak malam dikit. Oke. Banyak kali klaim-klaimnya. As. Bentar deh, aku ngurusin top up dulu sebentar deh. Berlama-lama kemudian. Inilah ya kalau lagi record sambil ngelain top up. Tapi apa, aku layani dulu lah daripada numpuk itu juga. Oke, mana tadi nih? Ke sini. Gah, rak. Mawe. Kita buka dulu yang bagian ini ya. Nah, aku yang sukanya kalau FC Nexon itu dia nggak terlalu ini loh. Kalian perhatiin aja, kalau aku buka yang FC Global tuh kayak ngelek-ngelek gitu. Ini tuh, lihat. Langsung, ini di emulator yang sama kayak emulator yang di Global juga aku pakai yang ini. Tuh, kalian lihat, cepet kan? Kayak gercep gitu.
mencet ini mencet itu kayak cepet gitu. Coba aja yang ini, yang global. Gila ngelek kali. Ini banyak kali nih kawan-kawan nih, anniversary ke-4 tahun. Jadi selamat ya buat FC Nexon yang udah 4 tahun ya. Kok bisa 4 tahun bang? Beda publisher sama yang global ya. Nexon doang. Cuman orang Jepang kalau mau mainin FC global juga bisa. Jadi mereka tuh kayak punya 2 FC mobile lah sebenarnya. Yang khusus untuk orangnya langsung. Ini sebenarnya nggak harusnya orang global nggak mainin ini. Harusnya. Cuman ya ini karena khusus benar-benar fokusnya ke Jepang ini ya, untuk IP Jepang sebenarnya. Kalau yang global itu kan global ya, semuanya bisa mainin, bahkan Jepang pun bisa mainin yang global itu juga. Kalau ini benar-benar kayak sebenarnya khusus untuk IP Jepang doang. Cuman karena emang seru, benar-benar beda loh yang global sama Nexon. Kalau kalian rasain dari segi eventnya ya, itu beda kali ya. Ya pokoknya itu lebih free to play FC Nexon ya, ketimbang global. Kalian kalau mau ngerasain kayak mana grinding yang benar-benar kalian benar-benar jadi kerja rodi di sini, tapi kalian bisa dapat sesuatu dari hasil kalian grinding berminggu-minggu, kalian main FC Nexon. Swear, nggak perlu pakai duit-duit banyak kalian untuk main ini. Itu karena emang kebanyakan rata-rata ya penonton aku di sini itu mereka tuh nggak top up main ini, benar-benar free to play sejati. Ya itu dia keunggulannya ketimbang yang global itu ya. Kalau global itu emang jualan. IE-nya emang jualan ya. Nah ini ada Jepangan, makanya banyak orang yang pada main. Kadang ada main dua-dua juga, kayak contoh kayak aku juga, global juga main, ini juga main. Sesempatnya aku main aku. Nah ini ada pemain juga nih dapet tuh. Dia nih kalian lihat nih, FP. Kalian login main aja, login aja kalian dapet FC point gitu di sini. Itu yang enaknya tuh FC Nexon tuh kayak gitu. Jadi buat yang free to play gak khawatir gitu, karena mereka tuh dapat FC point. Yang penting kerja rodi gitu. Tapi walaupun kalian kerja kayak gitu, kerja yang kayak grinding terus, kalian ya berjam-jam, ya kalian dapat hasilnya. Nah itu bedanya kawan-kawan ya, perbedaannya sangat jauh dan signifikan. Nah ini token-token ini digunain juga buat ngeklaim pemain-pemain juga nantinya ya. Itu ada di eventnya pasti itu. Nah ini skill-skillnya juga kalian dikasih tiap login aja, gak perlu kalian harus grinding kayak mana. Yang penting kalian login harian, terus kalian klik yang bagian sini semuanya. Tuh dapat lagi pemain-pemain. Nah pemain-pemain kayak gini gunanya buat Evo. Aku udah numpuk loh pemain kayak gini. Dulu main numpuk loh pemain-pemain gini buat Evo itu. Karena XP buat Evo di sini tuh yang pemain-pemain kayak gini. Kayak universalnya kalau di... Ini kelihatan gak sih kursor aku? Gak kelihatan ya? Oke. Jadi... kartu universalnya itu di mereka tuh yang kayak gini dia. Jadi XP-nya itu gede yang ini. Kalau kita kan Mascherano ya. Oke, ini ada juga. Oh, ini dapat main lagi nih. 3 juta mah beginian. Nah, koin ini pun beda gunanya nih. Ini bukan buat beli pemain ya. Kalau koin kayak gini, kalau di FC Global kan buat gunain buat beli pemain kan. Ini enggak. Ini bisa ke Twitter nih. Tanpa harus login pun kalian bisa dapat. Yang penting klik aja. Tanpa harus login. Tuh, aku gak login sama sekali kan. Tidak, terima kasih. Terus balik lagi kalian. Balik lagi aja. Udah. Mana dia cara baliknya. Nah udah balik. Udah dapat nih. Tuh, gampang kan. Tinggal klik aja. Nih TP. Oh yang dia yang bagian atas nih. Biasa nih. Ada promo-promo gak? Oke gak ada. Oke sama yang ini. Nah season passnya. Season passnya di sini benar-benar worth it kali ya. Kalau udah beli. Tuh dia bisa benar-benar dapat pemainnya itu bagus-bagus, dan ini pemain-pemainnya bisa dijual ya. Ini ada season pass, dia tuh ada 2 di sini, season pass yang premium sama yang kayak versi bundle-nya lah. Kalau yang premium yang bagian sini dapatnya. Tapi dapat sekitaran sini, 2 ini langsung dapat. Tapi kalau yang bundle-nya dapat 3-3 yang ini. Kayaknya gitu ya, 3-3 dapat kayaknya, tapi enggak tahu juga, entah cuman ini sama ini doang. Ya, kalau beli yang bundle dapatnya yang bagian sini sama yang sini mungkin, atau bisa dapat dua-duanya nih. Aku belum pernah beli soalnya. Kalau tembus 1000 like boleh lah nih. Aku beli dah nih. Aku soalnya belum pernah beli yang versi bundle-nya nih. Soalnya harganya 300. Itu nonton FC Nexon ya lumayan sih di channelku. Kemarin berapa tuh nontonnya? Hampir 20.000 kan penontonnya. Ya makanya kalian like lah yang banyak video di sini biar balik modal gitu loh. Ini lumayan soalnya.
Ini 300 ribuan belum lagi sama pajak Jepangnya lo, anjir anjir. Wah, gede lah nih kalau kalau Jepang nih. Oke, itu sedikit curhatan dari content creator. Ya. Oke, ini ada pemain lagi. Tapi menurut aku buat kalian yang mau free to play juga enggak ada masalah sih, malah lebih disarankan. Dari dulu aku selalu tekenin FC Nexon itu selalu menjunjung tinggi free to play. Kalian yang mau free to play tapi rajin ya, free to play itu ya benar-benar main ya, jangan cuman ngandelin maksudnya kayak login gitu terus udah ninggalin gitu aja, main sekilas enggak, tapi orang ada yang nge-push rank juga, terus ada main misi yang lainnya diselesain semua sama dia, benar-benar diselesain. Oke. Okay. Kalau kalian mau nyari-nyari info seputar FC Nexon yang paling bagus, kusaranin kalian langsung aja nonton ke Drakor ya, Bang Drakor, itu dia channel YouTube-nya itu, kalian cek aja langsung ya. Channel YouTube Bang Drakor. Pakai Bang ya, Drakor doang tuh. Oke. Okay. Ini dia. Nah, tuh, Iron Match, apaan nih? Iron Match. Apaan? Aku belum pernah loh. Udah ya? udah ya? Oh iya, oh yang kemarin ini. Oh, oke. Okay. Dapat pemain 1-2-4. Tuh, dapat pemain. Ini bisa dijual juga pemainnya nih. Di sini tuh enggak ada yang untrit-untrit. Oh, enggak. Ini untrit ya? Oh, ini untrit nih. Oh, berarti ini enggak bisa jual ya. Oh, ini kayak Chronicle gitu ya, kayaknya ini mah. Ini Chronicle. Oh, bukan. Ini mah kayak waktu itu. Ah, ini mah yang kayak waktu itu. Iya, yang kayak waktu itu tuh. Ya bisa aja dijalanin ini. Ini event utamanya gitu. Event utamanya atau apa nih kawan-kawan? Coba anak-anak Nexon coba komen ini event utamanya apa gimana nih Icon Match 24 ini. Ini anniversary. Ke yang pertama. Oke, tuh. Bisa klaim yang kayak gini-gini, coba klaim. Oh, 1000 aku masih kurang sih. Soalnya enggak terlalu rajin ya. Oke, ah ini dapat nih. Oke, gini aja kita klaim nih. Mudah-mudahan bisa wall out lah. Kalau wall out ini aku langsung main FC Nexon besoknya. Oke, guys. 900 juta. Ini beneran bisa jual nih, men. Ini bisa jual nih beneran. Bisa dijual 900 juta, alhamdulillah. Ini Diaby ya namanya ya? Ini Diaby nih ya. Atau Diallo tuh namanya. Oke. Ini mungkin aku kumpulin lagi lah, harus dimainin yang bagian sini sih. Ini head to head nih mah. Oh iya, ini 20. Tiap hari harus dimainin. Harus rajin aja sih sebenarnya. Oke. Nah, ada apa nih? Ya kan? Kenapa pada nyuruh-nyuruh awak? Login bang. Coba cek di store ya. Karena di store-nya ini kawan-kawan. Oke, ada something yang katanya. Nah, ini dia nih. Tuh. Oke, ini dia nih kawan-kawan. Dua di atas ini. Kalian lihat, dapat apa? FC Point atau FV ya. Kalau di Jepang ini, itu benar-benar diklaim gratis ini kawan-kawan. Ini klaim gratis ini, 2 biji. Anjir, jadi bagi-bagi. Bagi-bagi FP gratis mereka lo. Tuh, benar-benar gratis ini. Tuh. Gratis ini. No. Tuh, gratis. Ini untuk ini ya, untuk merayakan 4 tahunnya FC Nexon ini ya. Tuh, mereka bagi-bagi FP gratis. Makanya aku bilang kawan-kawan buat yang free to play nih, FC Nexon ini coba wajib kalian cobain lah, main lah. Kalian gak perlu nyari-nyari ini deh, FP point kalian juga bakal dapat kalau login juga. Apalagi kalau kalian benar-benar super rajin ya. Itu kalau kalian mau sharing-sharing seputar FC Nexon, kalian ke Discord aku aja. Enggak habis-habisnya mereka tuh ngebahas seputar FC Nexon, enggak ada habis-habisnya. Kalian langsung ke Discord aku, cek aja di deskripsi bawah nih, Discord-nya Real Moncol. Banyak. Kalian mau tanya-tanya seputar FC Nexon banyak tuh di Discord pada ngejawabin. Ini aja aku dapat info aja dari anak-anak Discord gitu. Jadi, nah itu dia kawan-kawan, dapat 1000 FC point di sini. Alhamdulillah. Bisa dapat main ini tuh, lihat. Berapa nih? 126 overall di sini. Tuh, udah sampai 123 loh. Overall di sini tuh udah sampai 123. Anjir, ngeri. Tuh bisa dapat nih pemain nih 1000, lumayan. Coba kita, tapi sebelum itu aku mau ngecek yang ini dulu. Ada yang gratis-gratis enggak? Soalnya emang banyak yang gratis-gratis kalau di sini. Karena harganya lumayan gak... Harganya mahal kali kawan-kawan. Kalau dihitung pajak lagi itu lebih mahal lagi. Makanya agak tekor bandar sih sebenarnya kalau misalkan FC Nexon ini kalau di top upin. Tapi sama aja sih sebenarnya ya. Yang namanya top up game ya gak ada yang gak tekor ya. Oke. Nah
nih banyak lagi nih. Oh ini tuh belum pernah juga nih aku nih. Ini kalau misalkan kita top up segini tuh, ini bisa dapat sebanyak ini ya. Kalian juga bisa top up kayak gini nih kawan-kawan ya. Kalau kalian mau top up FC Nexon, kalian bisa ke Mokir Store, bisa ke aku juga. Oke, ini pemain-pemain welcome prize. Nah ini ada yang gratis nih lumayan nih. Kilap-kilap dikit, kilap-kilap tipis. Berapa ya promo-promo sekarang ya? Coba nanti ku tengok ya. Kalau promo-promonya enak, bolehlah sikit-sikit lah. Sikit-sikit bolehlah. Ini banyak soalnya nih. Itu yang 15.000 tuh boleh kayaknya kali ya. Ini 15.000 ini kayaknya aku mau sikat deh nih. Lumayan kayak nih. Mudah-mudahan bisa dapat pemain bagus nih. 7.000 doang ya, 7.000, 15.000, 10.000. Oke, ini kayaknya boleh nih. Bisa dapat main ya kali ya? 3 kali loh. 125 sampai 129. 129 bisa main-main kayak gini ya. Mana tahu bisa dapat Bellingham juga nih. 133 sekarang yang paling tinggi ya. Oke. Ini yang sampingnya berapa nih? Yang sampingnya 123 sampai 129. Tapi 10.000, 4 kali. Tiga kali. 15.000. Oke. Menarik. Kita kilap tipis-tipis aja ya. Nah, ini udah ada 1.000 pokoknya. 1.000 kita ini kan lah. Kita buka yang kecil-kecil dulu kali nanti ya. Oke. Kembali lagi di konten perkilapan Nexon jadinya nanti ini. Coba aku tengok dulu berapa promo sekarang. Promo yang menarik. 1.000 plus... Oh, dapat bonus 1.200 nih, tapi harganya 100.000 ya. Oke. Okay. Ini juga nih dapat 160 tambah 180. Promo-promonya lumayan sih. Oke. Okay. Ah, coba gini deh. Aku mau nyoba nih. Nih, aku bilang nih ke kalian nih. Nih, ini dia nih 100.000 sampai 300.000 kalau yang premium pas yang versi bandelnya, ini yang standarnya, ini yang premiumnya. Gitu. Jadi lumayan 1.000 start pass di sini tuh. Kalau di global kan cuman 150 ya. Murahan di global berarti ya. Murahan global ya. Kalau yang standarnya dia 150-an ya. Kalau ini 100.000 berarti murahan. Cuman dapatnya FC point ya 1.000 ya. Enggak. Ini apa nih? Berapa kali nih? Ini 72.000 nih. Satu kali bisa dapat 126 sampai 129. Terus 126 sampai 132 bisa dapat juga nih. Ini menarik juga 72.000 tapi dapatnya 126 udah fix ini dapatnya dua ini, terus dapat ini juga, ada dapat ini juga. Ya udah deh, ini lumayan sih. Mudah-mudahan sih bisa dapat pemain bagus ya. Karena ini 126 sampai 129 sama 126 sama sampai 132, mana tahu kita bisa dapat yang bagus di sini. Bisa jadi ada dua kemungkinan ya dapat pemainnya di sini. Ya udah kita sikatnya aja dengan harga 72.400. Ini buat kalian-kalian nih yang mau beli juga FC Nexon ini, kalian bisa langsung ke Mokir Store ya. Kalau kalian mau pingin juga mau beli kayak begini, kalian bisa langsung ke Mokir Store. Itu aku langsung yang layanin, aku langsung yang top upin. Jadi aku nggak pakai admin kayak gitu. Nah nanti akan masuk ke mailbox kalian kayak gini, oke? Okay? Nah, nanti akan masuk ke mailbox kalian kayak gini, ya tinggal kalian klaim sendiri sih, segampang itu sebenarnya. Mudah-mudahan bisa dapat pemain bagus nih ya, Bismillah lah ya, Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pemain yang kita dapetin bagus. 1, 2, 3. Oke, please. Dapat main kayak mana nih kita nih? Icon kek, yang bagus-bagus. Wow, 129. Gila, ini 129. Bagus sekali loh. Wow, lihat Ian Matse dapat juga loh. Bentar, ini kenapa ini? Anjir, 4M baru main langsung dapat 4M sama 7M, nice. Lihat CDM dapat nih langsung. Bisa jual. Ya, bisa jual langsung. Jual. Mana dia? Kalau pemain tanpa Evo gini tuh, oh. Gila ini. Oh, Evo 0 tuh lihat, gampang kali dijual ya. Bentar. Mana dia 4M tadi? Nah ini.
4M. Oh, ada yang jual. Oke, enggak apa. Kita ngantri aja, ngantri. Ngantri di sini aja, nanti juga laku nih. Kalau 0 Evo kayak gini tuh gampang laku biasanya. 126 mana satu lagi? 126. Nah, ini Ian Madsen, gila. Ih, ada ini juga aku ya, aku lupa loh. Kubo. Boleh nih, ini jual juga nih buat bisa dapat 100M. Ayo kita. Wah, gila. Si Ian Madsen ini. Apa aku Evoin dulu kali ya? Wah, di Evoin enak nih kayaknya nih. Kayaknya lebih enak di Evoin ya ketimbang enggak di Evoin ini mungkin dia nih. Apa aku Evoin dulu kali ya dia? Aku Evoin dulu lah. Evoin dulu kali ya? Lupa aku cara nge-Evoinnya gimana ya sekarang? Coba bentar ya. Sebelum aku buka yang 1000 tuh aku mau Evoin ini dulu jadi Evo 2 deh. Karena aku udah kebanyakan pemain juga. Bentar, cara nge-Evoin gimana ya? Lupa. Ini ya? Oh, bukan, ini naikin rank. Oke, Ian Madsen-nya nih. Ah, ini dia nih. Nah. Ah, ini dan ini nih. Kita Evoin aja kali ya. Biar naik, biar cepet naiknya. 25. Nah, aku enggak tahu nih pemain-pemainnya. Udah. Ini kita kasih pemain kecil satu. Ini aja nih. Oke dah, dia naik-naik nih. Evo 1 udah pasti naik. Evo 1 paling naik. Kita bikin Evo 3. Kita bikin Evo 3 ya, biar kita jual di Evo 3. Oke, nice. Oke, udah naik nih. Udah naik lagi-lagi. Evo 3-in aja sekalian langsung. Mending kita Evoin 3 ya. Iya, idong. Nih, ah kayak gini-gini. Pakai ah nih. Aduh. Ah, ini bisa nih kali nih. Aku yakin nih naik nih, mah. Mungkin gak naik nih, mah. Naik dong, Evo 3. Evo 2. Oke, naik ya Evo 2 ya. Evo 3 yuk. Eh, udah ya? Evo 2 kali ya? Coba bentar. Evo 3 berapa? Evo 3 harga tadi. Evo 3. Biar ini biar gede dapat duitnya. Evo 3-nya berapa? Oke, 9M. Oh, udah Evo segini aja. Evo segini aja dah. Kita jual di 10 juta. Kita jual di 10 juta aja, 10 juta. Diskon. 10 juta aja. 10 juta, men. 10 juta. 10 juta, 10M, lupa, 10M. Udah kan? Itu udah aku jual kan ya? Oke, dah 10M nih ya. Ada dua nih pemain yang ku jual nih. Oke. Nah, ini sekarang kita akan coba ngeklaim yang 1000. Oke, kita akan ngeklaim yang bagaimana enak ya? Ini apa nih? Kok 122 di sini? Ini 122 132. Oke. Apa bedanya sama yang ini? Oh, ini ada Evo 5-nya. Ini ada Evo 5-nya, tapi nah kalau ini enggak ada Evo-nya nih. 1000-nya. Apa yang ini aja kali ya? Ini aja ya? Tuh, ini enggak ada Evo-nya, tapi dia dari 126 sampai 132 mending ini sih ya. Ya deh. Oke, yuk. Kita buka yang ini yuk. Kita buka yuk, bismillah. Mana tahu bisa dapat main-main kayak gini ya, mudah-mudahan aja ya. Okay. Tapi karena aku juga gak tahu nih wall out-nya kayak mana nih ya. Wall out-nya kurang tahu aku nih, apakah wall out-nya kayak yang di global juga. Mudah-mudahan kita lihat ya anniversary-nya wall out-nya kayak mana. 1 2 Jangan lupa di like dulu video ini ya, tembusin dulu lah ya. Like video ini yang banyak lah ya kan, 700 like aku minta sekarang juga. Ayolah kalian like video ini, 700 aja aku minta. Kalau nggak tembus nih, aku bobo lagi nih gawang. Yuk, like sekarang juga. Oke, 1 2 3. Ayo, kita lihat dapat siapa. Wall out nih. Oh, oke. Wah, Messi, ini mah, Messi. Ini siapa nih? Kok lebih untung yang tadi ya ketimbang yang ini ya? Ini siapa nih kawan-kawan? Kok aku ngerasa untung yang tadi ketimbang yang ini ya? Tadi tuh 4M sama 2M loh, lumayan untung. Jadi ini cuman berapa loh? 800 juta. Mending paket yang tadi ya, paket ini. Apa buka paket-paket yang kayak gini kali lebih enak ya. 500 sama 800 ini cuman gede juga nih. Ya tapi 700 like tembusin kawan-kawan.
biar jangan sampai bangkrut. Oke kawan-kawan ya, jadi gitu nih. Yang ini tuh sayang kali, kenapa cuman sedikit ya, 600 juta apa 800 ini tadi nih. Mana dia? Nih. Sayang kali loh. Ya ampun, kenapa murah kali ya? Ya begitu kawan-kawan ya. Lebih mahalan mereka loh yang 72.000 tadi, lebih untung itu ya. Ketimbang yang alah, ini harus ditunggu beberapa hari nih, biasanya langsung laku nih ya. Nanti kita lihat aja nanti bagaimana, apakah akan laku atau tidak, kita lihat saja. Ini udah pada turun nih harganya nih. Pada turun. Jir lah ya. Ini kalau kejual nih laku nih, swear. Karena lagi enggak ada yang jual kayak gini nih. Pemain-pemain ini udah langka nih. Ya, pemain kayak gini udah langka. Ini juga nih. Ini kalau kejual laku kali ini. Upgrade ini. Oke. Jadi kayak gitu nih kawan-kawan ya, untuk konten FC Nexon-nya. Mudah-mudahan kalian suka ya. Selamatlah untuk anniversary ke-4 tahun Nexon ini. Semoga makin panjang umurnya, makin bagus-bagus event-nya juga. Semoga jangan berkaca ke FC Global ya. Karena FC Global sudah tidak terlalu sehat tampaknya. Pay to win semua warga. Iya, sabar. Top up ya kalian, ngerjaan kalian. Top up ya. Ya nih kawan-kawan, yuk dah. Saya awak mau ngelayani orang top up dulu deh. Terima kasih buat kawan-kawan semuanya yang udah pada nonton. Dan sampai jumpa di episode konten Nexon selanjutnya. Pokoknya kalau ada kabar-kabar atau seputar update-an, kalian komen aja di aku. Spam aja gak apa-apa. Spamnya tuh maksudnya di konten ini kalian komen, konten besoknya kalian komen, kayak gitu maksud aku ya. Jadi ya, oke, sampai di sini aja untuk kontennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.